Welcome to Hollywood. 안녕. Masih bersama gue Yunia dan Alvin di sini. Dan seperti biasa kita akan nemenin kalian semua selama 30 menit ke depan dengan informasi seputar Korea Selatan. Ya, biasa ada apa aja nih, Vin? Ada makanan, ada drama. Drama, terus juga ada travel, fashion. Fashion, K-pop dan masih banyak lagi. Banyak lagi yang lain-lain. Betul. Hari ini kita akan ngebahas tentang salah satu program Korea. Itu adalah Law of the Jungle. Jadi Law of the Jungle ini adalah program Korea. Ya iyalah. Masa kita bahas program Indonesia di sini? Jadi dia tentang realita dan dokumenter yang berhubungan tentang hutan. Hutan, nggak selalu hutan sih, alam pokoknya alam. Apa ya, tempatnya tuh kayak di nature gitu. Survival betul. Program deh pokoknya ya. Jadi ini kayak mendokumentasi tentang alam, terus juga ada tentang drama-drama kehidupan lu mesti survive tuh seperti cara apa. Cara mempertahankan diri. Betul, dan ini juga gitu. Pertama kali tayang tanggal 21 Oktober 2011. Ya, udah lama. Dia udah sampai tahun. Episode 200. 200 sekian gitu. Terus juga para selebriti yang ngisi acara ini berkunjung ke berbagai pelosok pedalaman dan primitif untuk bertahan hidup. Terus dapat pengalaman juga sosialisasi dengan penduduk aslinya. Dan awalnya program itu namanya bukan Law of the Jungle. Namanya dulu adalah Kim Byung-man's Law of the Jungle. Namun udah masuk ke season yang ketiga ini, judulnya berubah jadi Law of the Jungle. Dan edisi khusus dari acara ini ada Law of the Jungle Woman, itu khusus para wanita doang. Wow. Jadi yang bertahan hidup wanita, terus ada juga Law of the Jungle Kids, itu anak-anak yang waktu itu terkenal. Jadi dan, ada banyak ya. Ada season-seasonnya gitu. Nah, terus habis itu ini kita bakal ngebahas tentang season dan special guest dari Law of the Jungle. Benar. Ya. Season 1 dari Law of the Jungle ditayangkan pada tanggal 21 Oktober 2011 sampai 13 Januari 2012. Oh. Episode gitu 1 ya? Sampai 6 ini bertemakan survival dan coexistence. Ya. Nah, susah ngomongnya ya. Aduh. Nah, lokasi ini yang pertama ini ada di Namibia, itu di Afrika. Afrika, jauh itu. Anggota season ini ada Kim Byung-man, terus ada Ricky Kim, terus ada Kwang-hee atau Zia dan juga Ryuda. Ya. Dan untuk episode 7 sampai 12 itu ada di Indonesia loh. Iya. Lokasinya di Papua ya, anggotanya masih sama, cuma ada tambahan nih. No Woo Jin, Kim Kwang-kyu dan Temi. Ya. Tuh. Nah, kalau untuk season 2 nih, Law of the Jungle ini ditayangkan di bawah Good Sunday pada Minggu sore, jam 5 sampai dari 6 Mei sampai 11 November 2012. Betul. Nah, episode-nya ini ya, lokasi syutingnya itu ada di Vanuatu, Oceania. Itu episode 13 sampai 22. Ya. Terus ada ya, Siberia di Rusia. Episode 23 sampai 28. Terus juga ya di Madagaskar. 29 sampai 40. Wow, Madagaskar. Ya, Madagaskar. Itu ada kecoa Madagaskar tuh. Enak tuh kalau dimakan. Aduh. Beneran. Aduh. Ya. Kita lanjut dulu. Season ketiga season dari ketiga. Law of the Jungle, yaitu season yang masih sampai sekarang lokasi syutingnya sendiri udah ada ke seluruh dunia. Wow, ya. Dia udah pernah banyak, ya? Ke Amazon, Selandia Baru, Himalaya, Mikronesia, Samudra Hindia, Pulau Salomon, Brunei Darussalam, Mongol, Kaledonia Baru, Mongol, dan terakhir Manado. Ada di Manado. Manado. Indonesia. Indonesia lagi ya. Ada Indonesia. Anggotanya banyak banget, ada juga yang dari Idol ya, ada Chanyeol dari EXO, terus Onyu, dari SHINee, terus juga ada Jungyeon dari Twice. Terus Hyuk dari Fix, In Siwan, dan terus masih Termino, banyak lagi dah yang lain-lainnya ya. Nah, tapi kalau untuk ikutan ini ya resikonya gede banget, apalagi idol ya. Cedera pasti. Sakit kulitnya pasti. Hitam ya, baret. Nah, itu kalau panas, kalau dingin hujanan, masuk angin. Belum kalau misalnya nggak tahan dingin, iya, dia bisa ruam-ruam ya. Betul. Ya ampun, kasihan banget. Oke, kita tahan dulu ya. Ini panjang dulu, nih, panjang. Panjang banget ya. Ya. Nah, bakal ada yang mau lewat, tapi kita masih bakal bahas lagi yang banyak tentang Law of the Jungle.
Welcome back to Hollywood Annyeong. Masih bersama kita berdua, Yunia dan Alvin. Dan kita masih membahas tentang salah satu program yang wild banget. Wildlife and nature free. Banget ya kan, yaitu Law of the Jungle. Tadi kita udah bahas tuh apa sih. Terus kita lanjutin lagi ya. Betul banget. Okay. Nah, kita mau ngebahas nih lokasi syuting Law of the Jungle yang pertama di Indonesia. Di Borneo. Dia bertemakan Hunger Game. Wow. Jadi mereka ada di Pulau Kalimantan yang anggotanya sendiri terdiri dari Kim Byung Man, Lee Moon Hee, Bong Taeng Yu, Hwang Hyun Lee, Lee Yong Ah, Seo Ha Jun, Onyu dari SHINee dan Dong Jun ya, Ji Ah. Episode spesial Borneo ini tayang 24 Februari. Sampai 2 Mei ya, lama ya. Lama dia. Nah, yang berikutnya nih di Manado ya, judulnya itu temanya adalah The Rising Star. Of 2017. Dan mereka mendatangi Manado, Sulawesi Utara. Anggotanya nih yang datang itu ada Kim Min Suk, Gong Myung, ada Sungyo, Infinite, Jin BTS, Kangnam, ada Cheng Xiao, Yoon Dahoon. Terus ada siapa lagi? Sleepy, Kang Teo, dan Kim Yong Chul. Ya. Ini tayangnya 6 Januari sampai 3 Maret kemarin. Wah, lama ya. Lama. Terus selanjutnya adalah Sumatera. Banyak yang mereka di Indonesia ya. Banyak ya, keliling Indonesia. Nah, tepatnya di Padang dan Medan. Wow. Jadi selebriti yang ikut masih mirip-mirip lah ya. Masih banyak utang. Masih banyak, iya. Ya. Benar-benar. Terus dia ada. Juga Sung Jae ya dari BTOB. Ada Sejong, Gugudan. Terus ada Choi Jong Hoon. Ada FT Island ya. FT Island. Jobua. Ya. Juga pasti banyak lagi yang lainnya ya. Dan episode ini nih tayang tanggal 17 Maret 2017 sampai 12 Mei 2017. Betul. Nah, yang paling terakhir nih, mereka datang ke Pulau Komodo. Hati-hati tuh ya, awas kalau kegigit. Bahaya. Ya. Komodo harus ada pawangnya tuh. Harus ada pawang, ya, bener harus banget. Harus sendiri dia. Nah, selebriti yang ikut nih ada Honey-nya EXIT, terus ada Yeri-nya G-Friend, Mingyu, Seventeen, dan juga Yang Dong-Yun, Song Ye-hee, Lee Wan, Jo Jung-sik. Ya, nah gitu. Mereka ini ya survive banget dari Komodo ya. Nah, kemudian juga ada nih kejadian unik ya dan kontroversi di Law of the Jungle ini. Nah, yang pertama apa nih? Yang pada episode pas ada Pak Boyong, dia kontroversi yang muncul bersumber dari postingan Facebook si Pak Boyong yang kalau keseluruhan itu adalah palsu dan rekayasa. Wow. Jadi katanya acaranya itu palsu. Itu apakah yang buat kontroversi. Apakah benar ya? Kita masih nggak tahu. Nah, kemudian nih buat yang berikutnya adalah tanggal 2 Agustus itu Law of the Jungle kan menayangkan episode Karibia nih. Terus ada penyanyi dan aktor Oh Jung Hyuk juga, dia tertangkap memegang rokok dan nggak di blur. Jadi uniknya adegan tersebut tuh berlangsung saat para anggota sedang mencoba membuat api dari kayu. Jadi penonton pun berpikir kalau ngerokok aja bisa, kenapa buat apinya tuh susah banget. Jadi kayak logiknya tuh nggak make sense. Jadi kelihatan kalau kayak berpikir itu rekayasa doang, settingan. Jadi kan orang mikirnya settingan. Iya, pikir settingan. Kemudian? Nggak tahu ya. Kemudian yang berikutnya? Kemudian dari Manado, episode yang dengan rating yang sangat luar biasa. Wow. Yang dibintangi oleh Xiao tuh, Cheng Xiao dari WJSN, ada Sleepy, Untouchable, Jin BTS, dan lain-lainnya. Ini bikin ratingnya itu luar biasa banget. Sangat tinggi pas di situ. Sampai 14,6%. Dan ini mengalahkan rating puncak tertinggi yang pernah dicapai oleh program pada edisi Tonga. Yang dibintangi oleh Sohyun EOE pada April 2016. Wow, luar biasa banget ya. Itu kemampuan para idol bersatu ya. Ya, jadi langsung naik ratingnya. Naik ratingnya. Kemudian yang berikutnya adalah Chinlock antara Kangnam dan Yui. Ya, jadi pasangan ini nggak disangka-sangka nih pacaran setelah syuting Law of the Jungle. Dan setelah syuting resmi pacaran. Dan mengirim pesan ke PD-nya mengucapkan terima kasih karena ibaratnya mereka kayak diamprokin di program tersebut. Dipertemukan. Pas programnya juga
deket mereka waktu deket, pas lagi syutingnya tuh. Seru sih. Seru banget. Nah, terus kemudian nih, Law of the Jungle-nya sempat syuting juga di Timor Leste. Tapi dilarang oleh pemerintah ya. Korea Selatan. Karena pada waktu itu lagi Timor Leste lagi terancam bahaya teroris. Teroris ya. Jadinya nggak diperkenankan. Karena takut mengancam dari para aktornya. Betul banget. Masalah nah. keamanan ya. Mm-hmm. Safety. Nah, kemudian nih, berikutnya adalah personil BTOB nih juga BTOB. Ikut syuting Law of the Jungle spesial Sumatera ya. Nah, kontroversinya adalah muncul foto-foto saat Penil dan Sungjae ini tiba di bandara dan dikerumuni oleh fans. Ya. Parahnya, dari foto-foto itu terlihat tubuh dan wajah mereka yang memerah seperti habis dipukul. Karena fansnya kayaknya rada menggila di sana. Gila, sampai cakar-cakaran. Chaos ya. Rame banget kayaknya. Ya kan? Aduh, ya, sampai, tidak. Sampai lecet-lecet, merah-merah. Waduh, padahal cakar-cakar gue ya gak apa. Lu rela ya jadi tumbal ya? Tumbalin gitu aja ya. Kasian kalau gitu kan. Ibarat zombie nih sama manusia ya. Nah ini gue tumbalin. Lu tumbalin deh ya. Nah, ini ada lagi nih, tumbal nih. Saya tumbal ya. Ada musik video dari... Dari Highlight dengan judul Calling You. Welcome. Welcome back to Hollywood Annyeong. Kita masih ngebahas tentang Law of the Jungle. Tuh. Welcome to Law of the Jungle. Tuh. Nah, tadi kita udah ngebahas panjang banget ya, udah kebayang ya program gimana ini survive-survive-nya mereka. Survival ya. Nah, kalau lu nih ya, Finn, di posisi mereka nih ya di harus posisi survive mereka ya, di posisi ya kan mereka, ya. Di tengah hutan ya kan minim makanan kayak gitu apa yang harus lo? Gue hanya tidur aja dan mimpi. Mimpi kalau itu hanyalah mimpi. Aduh ya. Nih gue bangun udah balik ke kamar ya. Gitu. Diangkut lu gue rasa. Suruh ke hutan. Aduh nggak nih. Gak ada gadget ya gak kan? Gak bisa update status. Gak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Enggak, rekomen ya. Enggak rekomen. Nah, setelah ini kita juga bakalan ada nih yang update-update. Betul. Dari Uni. Tersayang ya. Lovely Uni, langsung aja ini dia. K-Wave Update. Annyeong semua viewers, langsung aja ya kita ke update yang pertama. Update yang pertama datang dari salah satu girl group terpopuler di dunia yakni Girls' Generation. Seperti yang kita ketahui, SNSD baru saja merayakan anniversary ke-10 mereka. Perayaan ulang tahun ke-10 itu mereka siarkan melalui V-Live, di mana ulang tahun dari salah satu personil yaitu Tiffany juga dirayakan. Para V-Live tersebut hadir pula artis SM lainnya seperti Eunhyuk Super Junior dan juga Jonghyun dan Minho Shiny yang juga memberikan selamat kepada SNSD. SNSD ini juga akan melakukan comeback untuk memperingati 10 tahun debut mereka. Hal ini terbukti dari video-video teaser individual yang dirilis oleh SM Entertainment, di mana teaser tersebut menampilkan para personil di masa mereka baru debut. Comeback mereka kali ini akan bertajuk Holiday Night yang akan dirilis pada tanggal 4 Agustus 2017. Wah, ditunggu ya comebacknya. Update yang kedua nih lagi-lagi datang dari para mantan kontestan Produce 101 Season 2. Jika 11 pemenang ajang tersebut akan debut sebagai 101, ternyata trainee-trainee lain yang tidak lolos juga akan melakukan debut loh. Beberapa dari mereka sedang mempersiapkan debut sebagai JBJ dengan anggota Takara Kenta, Kim Yongguk, Kim Sangyun, Kim Donghan, Noteyun, Kim Taedong, dan Kwon Hyunbin. Menariknya, ternyata JBJ awalnya terbentuk dari imajinasi fans aja loh. Lalu kemudian Fave Entertainment bersedia menyebutkan debut JBJ karena melihat potensi mereka. Sementara itu, Jung Sewon ranking 12 dari Produce 101 Season 2 juga akan segera melakukan debut solo.
Starship telah mengonfirmasi hal tersebut dan mengatakan kalau Jung Sewon akan debut September mendatang. Dan katanya lagi nih, salah satu rekannya Lee Kwang Hyun juga akan menjadi partnernya di salah satu track loh. Dan update yang terakhir nih datang dari JJ Project yang baru saja merilis album bertajuk First Two dengan main title song Tomorrow Today. Lagu reuni antara JB dan Jin Young itu berhasil memuncaki chart iTunes 12 negara loh. Ini memperlihatkan kekuatan dari dua anggota GOT7 tersebut serta antusias fans yang besar terhadap comeback mereka. Sayangnya di saat comeback mereka berhasil, salah satu anggota GOT7, Jackson, malah mendapatkan kecaman dari haters. Jackson yang beberapa waktu lalu melakukan siaran feel live untuk membicarakan album baru JJ Project mendapat komentar negatif dari haters yang memintanya keluar dari GOT7. Jackson dengan santai menanggapi komentar jahat tersebut. Menurutnya, komentar dari para haters hanya akan membuatnya lebih kuat dan memberinya semangat untuk bekerja lebih keras lagi. Duh, Jackson yang semangat ya ngadepin para hatersnya. Kamu masih punya fans yang jumlahnya berkali-kali lipat kok dari para haters. Nah, itu dia Kiwave Update kali ini. Terus saksikan Kiwave Update di episode selanjutnya ya. Annyeong! Itu dia tadi ya yang update-update dari Uni yang paling cetar membahas. Lovely Uni. Ya. Ya. Nah, sekarang bakal ada yang bisa di-follow. Betul, dan ya. Harus di-follow. Harus di-follow. Langsung aja ini dia, lihat di Who's to follow. Ya, udah gak kerasa ya, kita ya, udah 30 menit nemenin kalian semua. Kita udah ngebahas panjang banget ya kan. Live the jungle. Jangan lupa untuk follow Twitter kita dan Instagram kita di @HALLYWOOD_BTV. Dan juga account gue di @UniOnline. Dan gue Alvin Gunawan 39. Terima kasih buat kalian yang udah nonton kita dan juga kepada seluruh kru yang bertugas. Oleh cepet-cepet ya kita undur diri ya. Annyeong! Annyeong!